apabila ahli syurga masuk ke dalam syurga yang kita tahu dari Jannatul Firdaus seterusnya, ada berapa pintu syurga? Ada 8 pintu, dan salah satu daripadanya tidak akan dimasuki melainkan oleh orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, tabarakallah, pintunya nama Ar-Rayyan, ya. Maka pertanyaan ini, hadirin hadirat rahimakumullah, satu pertanyaan bukan kerana tidak tahu, bukan kerana mereka tak tahu, ya. Kalau kita merujuk kepada tafsir seperti Ibnu Kathir dan sebagainya, mereka tahu, tetapi melainkan pertanyaan yang sangat terharu. Satu keadaan rasa Masya Allah tabarakallah luar biasa nikmatnya. Ada satu riwayat, ya, yang menyatakan bahawa setelah ahli syurga berada dengan tenteram, seronok, berada dengan keadaan yang cukup gembira, di mana? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli neraka pun dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kita mohon, Allahumma adkhilnal jannah bighairi hisabin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.